bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أجل بيننا وبينكم. الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أم عبد الله البعدانية حفظها الله تعالى. Masih di muka surat 21. Wa qala subhanahu wa ta'ala falamma dakhalu ala yusufa awa ilaihi abawaih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tatkala mereka masuk menemui Yusuf. Mereka ini siapa? Yaitu rombongan dari Syam yang dipimpin oleh Nabi Ya'qub alaihi salam. Awa ilaihi abawaih, Yusuf memeluk ayah dan ibunya. Dalam kisah Israiliyat, bukan ayah dan ibunya sebenarnya, tapi ayah dan makciknya. Tapi para ulama yang lain mengatakan tidak ada satu dalil pun yang sahih menunjukkan bahwasanya ibu dari Nabi Yusuf telah meninggal dunia. Sementara Quran terang-terangan bilang abawaih, selesai. Tak perlu pening-pening. Yaitu ayah dan ibunya. Tayyib. Wa qala dukhulu Misra insya'allahu aminin. Beliau mengatakan, masuklah kalian semua ke Mesir. Ini dohirnya Misra, yaitu Mesir. Nah, ya. Karena tidak ada tanwin. Kalau tanwin Misran, yaitu salah satu negeri. Walaupun ini memang agak membingungkan. Apakah mereka waktu itu disambut oleh Nabi Yusuf di pusat kekuasaan? Wa'alam, pusat kekuasaan Mesir yang kuno itu di mana? Ana agak lupa. Jelas ini jauh sebelum terbentuknya Iskandaria, jauh sebelum Macedonia terbentuk bahkan. Macedonia itu masa-masa jauh setelah itu. Di masa dohirnya adalah menjelang Nabi Isa. Sementara Nabi Yusuf jauh sebelum Nabi Musa. Maka Iskandaria yang ada di Mesir yang dibuat oleh Raja Macedonia Alexander itu, ini belum ada. Tayyib. Dan jelas Kairo itu juga belum terbentuk. Kairo itu ibu kota dari Mesir yang baru. Sementara ini Mesir yang sangat kuno di zaman Nabi Yusuf, belum jauh dari zaman Nabi Ibrahim. Maka tak tahu ibu kota yang lama dulu di mana. Tayyib. Kalau Nabi Yusuf ternyata di pusat ibu kota, maka bagaimana Nabi Yusuf mengatakan pada mereka, masuklah ke Mesir? Jelas mereka sudah di jantung Mesir. Tapi ada kemungkinan namanya menteri itu memiliki beberapa istana, dikasih banyak istana oleh rajanya, apalagi beliau memang orang yang sangat baik dan sangat berjasa. Boleh jadi beliau menyambut mereka di tepi-tepi kekuasaan Mesir. Di mungkin apa? Dekat dengan sempadan. Dan ini lebih menunjukkan ketawaduan beliau kepada kedua orang tuanya dan bakti beliau kepada kedua orang tuanya. Tidak menunggu orang tuanya di pusat kota, tapi betul-betul menyongsong, menyambut di sempadan. Ini adalah bakti yang sangat bagus. Maka boleh jadi inilah yang berlaku pada waktu itu. Jadi Nabi Yusuf menyambut mereka masih di dekat sempadan, di salah satu istana beliau di sana. Kemudian beliau mengatakan, udkhulu Misra insya'allahu aminin. Masuklah kalian ke Mesir insya'allah dalam keadaan aman. Walaupun kalian bukan bangsa Egypt, kalian orang asing. Tapi saya dimuliakan di sini, saya jadi jadi menteri dan seterusnya itu. Wa rafa'a abawaihi ala arsy wa kharru lahu sujjada. Dan Nabi Yusuf mengangkat ayah dan ibunya ke atas arsy. Arsy sebagaimana kata para mufassirin maksudnya adalah as-sarir, yaitu apa kalau bahasa di sini tilam, bukan tilam apa katil. Dipan, bale-bale. Semacam apa? Semacam ranjang itulah arsy. Dan jelas arsy seorang menteri tidak sama dengan arsy
orang biasa. Wa kharru lahu sujjada, dan mereka semua sujud kepada Nabi Yusuf. Sujjada, ini hal dengan pola jamak taksir. Baik. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Nabi Yusuf mengatakan, wahai ayahku sayang, ini adalah pelaksanaan dari mimpi saya yang sebelumnya. Ta'wil maknanya adalah al-haqiqatul lati ya'ulu ilaihal amr, yaitu hakikat yang menjadi akhir urusan itu, yaitu pelaksanaannya. Inilah ta'wil di sini. Pelaksanaan dari mimpi yang dulu adalah ini. Apa mimpi yang dialami oleh Nabi Yusuf? Mengatakan apa? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Sesungguhnya saya melihat 11 bintang. Takwilnya adalah saudara-saudaranya 11. Wasyamsa wal qamar, ibu dan ayah. Asyams ini adalah ibunya. Al qamar adalah ayahnya. Alal khilaf. Karena kalau di bahasa Arab kan dalam yaitu matahari ini adalah mu'annath, sementara qamar itu adalah mudhakarnya. Tayyib. Walaupun bukan mustahil dalam kebiasaan Bani Israel, yang namanya matahari itu adalah untuk yang ayah, bulan itu adalah untuk ibunya. Itu bukan mustahil. Intinya adalah ayah dan ibu serta 11 saudaranya itu sujud. Tayyib. Qad ja'alaha rabbi haqqa. Rabku telah menjadikan mimpi tadi itu benar, yaitu hakikat telah terbentuk hakikatnya, benar-benar itu terjadi. Dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, dan kalau tak salah Anda juga mendapatkannya di tafsir Al-Qurtubi, ini menjadi dalil bahwasanya terkadang pelaksanaan mimpi itu tidak segera berlaku. Ternyata apa? Boleh jadi ini berlakunya adalah setelah beberapa tahun atau beberapa belas tahun atau mungkin beberapa puluh tahun, terserah Allah Ta'ala. Dan tentunya cabaran untuk Nabi itu jauh lebih berat memang daripada cabaran untuk kita. Maka walaupun itu adalah jaraknya berpuluh-puluh tahun, tetap seorang Nabi tahu ini adalah takwil dari mimpi yang dulu. Dan ternyata apa? Kesabaran menunggu itu ternyata panjang sekali. Itu cabaran untuk Nabi. Untuk kita mungkin kalau sudah berpuluh-puluh tahun kita lupa ini pelaksanaan dari mimpi yang mana. Dan dari mana kita tahu ini adalah hasil dari mimpi yang itu barangkali. Pelaksanaan dari mimpi yang itu atau mimpi yang mana tak tahu. Maka biasanya untuk orang-orang yang bukan Nabi, pelaksanaan mimpinya itu tidak lama. Boleh jadi adalah hanya beberapa hari ternyata terjadi. Bahkan boleh jadi dalam sehari terbukti begini. Terkadang beberapa tahun, tapi tidak selama untuk seperti kalau yang dialami oleh Nabi. Cabarannya memang apa berat sekali. Disebutkan oleh Imam As-Sa'di, boleh jadi peristiwa itu sejak mimpinya Nabi Yusuf sampai pelaksanaannya itu mencapai 40 tahun. Sebagian mufassirin mengatakan boleh jadi sampai 70 tahun. Intinya adalah Allah pasti akan menolong orang yang terzalimi walaupun setelah melewati masa yang panjang. Sesuai dengan hikmah Allah. Tidak seperti yang kita inginkan, tapi seperti yang Allah inginkan. Tapi pasti terjadi itu. Bantuan, pertolongan, dan dukungan itu akan berlangsung. Seperti yang Allah janjikan. Pertolongan untuk orang yang terzalimi. Bagaimana itu mencapai 40 tahun dan itu adalah pelaksanaan dari mimpi yang dulu? Memang ada khilaf. Disebutkan oleh Imam As-Sa'di di dalam kitab, kalau enggak salah Anda baca dalam kitab khusus tentang faedah dari surat Yusuf. Ketika itu Nabi Yusuf mimpi, kita tak tahu, dia masih kecil. Boleh jadi usia 2 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun. Mimpi yang seperti itu, kemudian ayahnya mengatakan la taksus ru'ya ka ala ikhwatik, jangan engkau menceritakan mimpi itu pada saudaramu. Sementara setelah itu saudara-saudaranya meminta ayahnya untuk membawa Yusuf dan berjanji akan menjaganya. Ini isyarat Yusuf waktu itu masih kecil. Baik, kita anggap kurang dari 10 tahun.
Kemudian beliau sampai dipisahkan dari ayahnya, kemudian dengan perjalanan yang panjang sampai ke Mesir sebagai hamba sahaya yang dibeli oleh raja, dibeli oleh menteri Mesir itu. Sampai kemudian beliau mencapai usia 40 tahun. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma 40 tahun. Misalkan yang tadi adalah 10 tahun, ini perkiraan. Jelas zahirnya sebelum 10 tahun, beliau masih kecil. Baik. Misalkan 10 tahun mencapai 40 tahun, berarti jaraknya itu sudah 30 tahun sendiri. Kemudian beliau setelah itu digoda oleh istri dari menteri tersebut, dan juga digoda oleh para wanita bangsawan yang datang, yang sampai melukai tangan-tangan mereka sendiri. Sampai kemudian beliau masuk penjara. Selanjutnya beliau dipenjara bid asinin. Kata Imam As-Sa'di, boleh jadi bid asinin itu adalah 7 tahun. Baik. Berarti apa? 30 tahun ditambah dengan 7 tahun itu sendiri sudah 37. Baik. Kemudian sampai dihadapkan kepada raja untuk menakwilkan mimpi, yaitu menceritakan mimpi raja itu sesuai dengan yang diceritakan di dalam penjara. Lalu mereka mengalami 7 tahun apa istilahnya ya? 7 tahun masa penanaman dan kesuburan. Baik, 7 tahun saja itu, kalau tadi 37 itu sudah 44 tahun. Kemudian 7 tahun berikutnya itu adalah masa-masa kekeringan. Tapi alhamdulillah orang-orang Mesir dengan dukungan dari Nabi Yusuf, mereka mampu mengurusi itu dengan apa? Dengan lumbung padi yang lumbung tanaman yang sangat banyak di gudang-gudang mereka. Baik. Sementara kekeringan itu bukan hanya di Mesir, bahkan mencapai wilayah yang luas sampai ke Syam. Akhirnya banyak orang Syam yang berbondong-bondong pergi ke Mesir untuk membeli dengan harga murah, membeli bahan makanan yang di sana, mungkin gandum atau yang lainnya. Nah, di masa-masa itulah saudara-saudara Nabi Yusuf datang untuk membeli, untuk melakukan barter. Baik. Nah, dohirnya adalah apa? 44 tahun. Kemudian perjalanan balik lagi terkait dengan, yaitu mereka diminta oleh Nabi Yusuf untuk mendatangkan saudara yang seayah dan seibu, yaitu kalau Israelitnya adalah Bunyamin. Dan perjalanan masa itu tidak secepat sekarang. Kemudian balik lagi mereka membawa saudaranya itu sambil menjual, sambil melakukan barter lagi. Sampai kemudian apa? Saudaranya itu ditahan oleh Nabi Yusuf seperti yang Allah Ta'ala ceritakan. Lalu mereka balik lagi menceritakan itu, sampai kemudian Nabi Ya'qub menjadi buta karena ingat Yusuf, bukan ingat yang ditahan yang si Bunyamin ini. Tapi apa? Ya asafa ala Yusuf, sedihnya saya karena berpisah dengan Yusuf. Jadi beliau sedih dan buta bukan karena saudara yang ini, tapi justru karena ingat Yusuf lagi. Sampai kemudian ayahnya menyuruh mereka untuk mencari-cari jejak Yusuf dan saudaranya. Lalu mereka kembali ke Mesir. Ini juga perlu perjalanan yang sangat lama, sangat panjang. Sampai kemudian baru Nabi Yusuf mengingatkan mereka akan kesalahan mereka. Lalu mereka mengakui kesalahan itu dan bertaubat. Lalu Nabi Yusuf menyuruh mereka membawa balik gamis, yaitu kalau kita memanggilnya jubah, kembali ke Syam agar setelah ayahnya mencium kain itu, yaitu ditempelkan ke matanya, matanya jadi sembuh kembali. Ini adalah mukjizat. Ini juga perlu perjalanan. Lalu mereka semua berangkat ke Syam, berangkat ke Mesir. Ya, inilah yang disebutkan dalam ayat ini. Jadi bukan mustahil, jaraknya memang 40 tahun atau 45 tahun. Ternyata pelaksanaan dari mimpi itu berpuluh-puluh tahun. Ini cabaran berat untuk Nabi Yusuf. Tapi intinya adalah seluruh cabaran itu ada akhirnya. Seluruh ujian itu pasti ada akhirnya. Dan Allah menolong orang-orang mukmin. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi.
Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal batu. Sungguh Allah telah berbuat baik kepada saya. Baik, ini adalah nostalgia, istilahnya orang zaman sekarang, yaitu apa? Mengenang kembali kesulitan-kesulitan di masa lampau. Nah, Nabi Yusuf mengenang kebaikan Allah selama ini ketika beliau terzalimi oleh saudaranya, terzalimi oleh orang-orang Mesir, sampai kemudian dan selalu Allah Ta'ala menolong beliau sampai beliau menjadi penguasa seperti yang sekarang ini, walaupun bukan penguasa nomor satu. Wa qad ahsana bi, sungguh Allah telah berbuat baik kepada saya. Id akhrajani minas sijn, tatkala Allah mengeluarkan saya dari penjara. Berarti ini zahirnya Nabi Yusuf cerita di Mesir beliau mengalami apa saja. Baik. Tapi ada pertanyaan, bukankah sebelum itu beliau mengalami sesuatu yang lebih buruk, penjara yang lebih mengerikan, yaitu sumur yang sangat dalam yang sampai matahari pun tidak masuk, padahal beliau waktu itu masih kecil, masih anak kecil. Tapi kenapa ini tidak disebut? Diceritakan oleh Al-Qurtubi dan lain-lain, ini termasuk dari kesempurnaan akhlak Nabi Yusuf. Tatkala ayahnya, tatkala saudara-saudaranya sudah taubat, maka beliau tidak lagi menyebut kesalahan-kesalahan itu. Ini kalau taubatnya taubat yang jujur, kan? Insya Allah mereka jelas taubatnya jujur, bukan taubatnya para pengekor hawa nafsu, taubat pura-pura saja. Tapi tatkala mereka memang jujur bertaubat, maka tidak layak kesalahan itu disebut-sebut lagi. Makanya Nabi Yusuf tidak menyebutkan masalah sumur. Tapi yang disebutkan adalah peristiwa yang beliau alami di Mesir, yang mana tidak diceritakan apakah waktu itu orang-orang Mesir sudah bertaubat dan masuk Islam. Zahirnya adalah banyak yang tidak mau masuk Islam, sebagaimana itu diisyaratkan dalam surat Ghafir, dialog antara Fir'aun yang di zaman Nabi Musa dengan seorang bangsawan yang menyembunyikan keimanannya itu. Walaqad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinati famazilatum fi syak. Terus, dan Yusuf telah datang kepada kalian, wahai orang-orang Egypt, orang-orang Mesir, mendatangkan bayyinat, tetapi kalian terus-menerus merasa ragu. Jadi zahirnya banyak dari mereka yang tidak mau masuk Islam, walaupun mungkin ada yang masuk Islam. Makanya Nabi Yusuf tetap mengungkit-ungkit masalah penjara itu, karena memang ini beliau dizalimi dan tidak diketahui adanya taubat dari para bangsawan Mesir itu. Waja'a bikum minal badu, dan di antara bentuk kebaikan Allah juga adalah dia mendatangkan kalian dari pedalaman Syam yang di Kanan pada waktu itu. Ini adalah nikmat besar, kalian dalam keadaan mengalami kesulitan di sana, lalu Allah mendatangkan kalian di sini, di negeri asing, justru kalian dimuliakan. Ini kebaikan yang sangat besar. Mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah setan menghasung perselisihan antara saya dan saudara-saudara saya. Kata Al-Qurtubi, ini juga menunjukkan bagusnya akhlak Nabi Yusuf. Jelas Nabi Yusuf tidak salah sama sekali dalam peristiwa itu. Tetapi tatkala saudaranya sudah bertaubat, dan memang Nabi Yusuf itu akhlaknya memang sangat mulia, beliau menisbatkan ini pada mereka semua. Yaitu apa? Setan menghasung perselisihan antara saya dan saudara saya. Tidak mengatakan sama sekali setelah saudara saya mendzalimi saya, tak. Tapi menisbatkan inti kesalahan pada setan, dan seakan-akan setara antara Yusuf dan saudaranya. Baini wa baina ikhwati. Padahal walaupun prakteknya adalah setan menghasung saudaranya, Yusuf tidak melakukan kesalahan apa-apa. Tapi ini adalah akhlak yang sangat mulia, tidak mengungkit-ungkit kesalahan di masa lalu yang sudah ditaubati. Inna rabbi latifun lima yasha. Sesungguhnya Rabbku sangat lembut terhadap apa yang dia inginkan. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kalau tak salah dulu ana dapatkan di dalam kitab Ighatsatul Lahfan. Latiful lima yasha, lembut. Maksudnya lembut bagaimana ini?
Kelembutan ada beberapa makna, tetapi yang paling dominan di sini adalah Allah mengatur itu semua dengan sangat halusnya sampai umat manusia tidak menyadari itu. Saudaranya Yusuf, saudara-saudaranya ketika membuat tipu daya, mereka mana tahu, tahu bahwasanya suatu saat mereka justru akan sujud di hadapan Yusuf dan Yusuf yang akan menang di hadapan mereka, bukan sekedar kembali ke ayah sebagai orang yang mulia di hadapan ayah, bahkan dia sangat dimuliakan di Mesir, jadi penguasa yang sangat besar di Mesir. Mereka mana tahu itu. Baik. Dan seterusnya. Demikian pula ketika mereka membuang Nabi Yusuf, tujuannya adalah agar yahlulakum wajhu abikum, agar wajah dan perhatian ayah seanda, ayah kalian, khusus untuk kalian saja kalau Yusuf sudah hilang. Ternyata mereka tidak tahu bahwasanya Allah menghendaki kecintaan pada Yusuf selalu ada pada ayahnya dan tidak pernah ayahnya lupa terhadap Yusuf. Bahkan walaupun saudara yang pertama itu tidak kembali dalam peristiwa falan abrahal arda hatta ya'dana li abi, saudara tertua yang paling baik di antara mereka, di antara yang dengki sama Yusuf, yang terbaik saudara pertama, kata Imam As-Sa'di. Dia malu pada ayahnya untuk pulang karena saudara yang satu pun ditangkap, tak jadi untuk dibawa pulang. Maka saudara tertua mengatakan, saya tidak akan meninggalkan negeri Mesir ini sampai ayah saya mengizinkan saya pulang. Au yahkumallahu li, atau Allah memberikan keputusan memenangkan saya untuk membawa pulang saudara kita itu. Ternyata ayahnya tidak mengingat, yaitu tidak mengambil berat terhadap anak yang pertama dan tidak seberapa mengambil berat terhadap anak yang ditangkap, ditawan di Mesir. Tapi tahu-tahu bilang apa? Ya asafa ala Yusuf. Laki-laki yang diingat adalah Yusuf. Jelas ayah sayang pada semua, tetapi tetap saja kesayangan terbesar itu pada anak yang terbaik, yaitu Nabi Yusuf. Ini menunjukkan Allah latiful lima yasha. Dia sangat lembut terhadap apa yang dia inginkan. Demikian pula ketika para bangsawan Mesir, mereka memenjarakan Nabi Yusuf. Yaitu apa? Tujuannya kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, agar orang-orang lupa dengan peristiwa yang memalukan itu. Yang mana istri dari menteri sampai menggoda hamba sahaya dia atau anak angkat dia yang memang jadi hamba sahaya. Ini memalukan. Sampai bahkan para bangsawan Mesir, perempuannya itu sampai melukai tangannya sendiri karena tergoda oleh hamba sahaya. Ini sangat memalukan. Kastanya sangat tidak sama. Maka ini sangat memalukan. Maka agar orang-orang lupa dengan peristiwa itu, Yusuf harus disingkirkan, dimasukkan saja dalam penjara. Tetapi mereka tidak menyadari Allah latiful lima yasha, sangat halus di dalam melaksanakan apa yang dia inginkan. Mereka ingin dia dipenjara dan dilupakan, ternyata dalam jarak beberapa tahun justru satu negara perlu sama beliau, perlu pada takwil mimpi beliau, karena semuanya tidak ada yang tahu tentang makna itu, dan perlu kepada pengaturan beliau sebagai pengatur perbendaharaan negara, sehingga populariti Nabi Yusuf itu jadi nomor satu, bahkan rajanya pun kalah populer sebagaimana disebutkan dalam ucapan para mufassirin, bahkan rajanya sangat taat pada Nabi Yusuf. Ini menunjukkan seluruh tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang tadi itu semua kalah dibandingkan dengan tipu daya Allah yang latif, yang sangat halus. Ini diantara makna latiful lima yasha. Dan ada makna yang lain, yaitu Allah bersikap lembut kepada orang-orang yang baik. Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui. Dia tahu siapa saja yang terzalimi dan siapa yang zalim. Hakim, dan dia meletakkan segalanya tepat pada tempatnya. Apa yang layak diberikan kepada Nabi Yusuf dan bila waktu yang sesuai untuk mempertemukan Yusuf dengan ayah, ibu dan saudara-saudaranya. Dan
Allah Ta'ala dengan hikmahnya menyempurnakan cabaran untuk Nabi Ya'qub. Cabaran kehilangan mata itu juga cabaran yang besar. Bukan sebagai bentuk kezaliman dari Nabi Yusuf. Tapi ini adalah wahyu Allah kepada Nabi Yusuf untuk melakukan perkara tadi. Yaitu apa? Mengambil saudaranya. Padahal jelas ini akan membuat tambah sedih ayahnya. Tapi kata para mufassirin, ini adalah bagian dari hikmah Allah yang boleh jadi Allah wahyukan pada Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf taat kepada apa yang Allah inginkan untuk menyempurnakan derajat pahala Nabi Ya'qub dengan berbagai cabaran itu. Ini adalah bagian dari pelaksanaan dari nama Allah Al-Alimul Hakim. Baik. Nah, dari ini semua kita mengambil pelajaran. Cabaran-cabaran dan ujian serta kesulitan yang dialami seorang mukmin itu dibalik itu akan ada pertolongan dan dukungan dari Allah Ta'ala. Dan di dalamnya ada rahmat yang besar. Cuma apa? Kita mendapatkan kewajiban untuk bersabar dan setia di dalam peribadatan. Ilahuna wallahu a'lam. Ini panjang ya. Tapi memang para ulama menafsirkan ini dengan bagus sekali. Tadabur ayat-ayat surat Yusuf ini bagus sekali. Sayang kalau kita lewatkan. Walhamdulillahi rabbil alamin.